Pasukan Pengaman Malaysia Malbat yang ditugaskan di bumi Beirut tetap gigih melaksanakan ibadah korban. Sejumlah 149 ekor kambing dan kibas dikorbankan bagi memenuhi tuntutan agama. Wartawan Samad Majid dari Selatan Lubnan melaporkan. Timbalan Menteri Pertahanan Dato' Sri Mohd Jawari Baharum berkata walaupun diberi tanggungjawab menjaga keamanan di Selatan Lubnan, anggota dan pegawai Malbat tidak mengabaikan tanggungjawab mereka kepada Allah SWT dengan perintahnya. Walaupun anggota Malbat kita hari ini diberi tanggungjawab berat untuk menjaga keamanan di bumi Lebanon ini, dan namun demikian mereka tidak pernah mengabaikan tanggungjawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan hari ini ialah kita lihat bagaimana anggota kita terlibat dengan aktiviti korban, dan sebanyak 149 ekor kambing dan juga kibas telah kita korbankan hari ini, dan daging-daging ini kita akan agihkan kepada penempatan pelarian di sekitar kawasan tanggungjawab kita di Malbat ini. Sebelum itu, kesemua anggota dan pegawai menunaikan solat Aidil Adha di masjid di dalam kamp ini dengan suasana hibah berjauhan dengan keluarga demi tanggungjawab kepada bumi Balkan ini. Dato' Sri Mohd Jawari berada di Beirut sejak Rabu lepas bersama 215 anggota dan pegawai kumpulan pertama Malbat 850-4 yang diketuai Kenal Nazim Mohd Alim untuk melihat sendiri kesiapsiagaan dan operasi yang dikendalikan pengaman negara. Seperti yang dapat saudara saksikan di belakang saya, merupakan inilah ibadah korban yang dilakukan oleh anggota-anggota dan juga pegawai Malbat sempena dengan Hari Raya Aidil Adha ini. Sebanyak 149 kambing dan juga kibas dikorbankan dalam melakukan ibadah ini. Inilah perjuangan yang mereka lakukan di samping menjalankan tugas yang diamanahkan oleh Malbat. Mereka juga melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam melaksanakan korban pada hari ini. Sama Majid melaporkan untuk Berita RTM. Yeah.